sebuah video yang menunjukkan kumpulan pemuda-pemuda menjalankan ibadah sholat di salah satu gereja yang umumnya digunakan untuk umat Kristiani beribadah, menjadi perbincangan yang sangat viral. Meskipun berbeda keyakinan, salutnya para pemuda itu bisa mewujudkan kebaikan yang diajarkan setiap agama tanpa konflik di tengah pertemanan mereka, terutama toleransi antar umat beragama. Melalui akun TikTok yang diunggah oleh @faisalrrpp, FT menunjukkan bagaimana teman-teman muslimnya yang masih ingat kewajiban sholat dimanapun mereka berada, bahkan ketika nongkrong. Lantaran letak masjid yang jauh dari tongkrongannya, mereka terpaksa sholat di rumah teman yang di dalamnya ada sebuah gereja, dengan akibat yang mengarah ke altar gereja. Mereka pun melangsungkan ibadah dengan khusyuk beralaskan karpet.